Halo semua, selamat datang di Wahyu 57 official YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat ramalan cinta untuk zodiak Capricorn single di sepanjang bulan Juni tahun 2023. Sun Moon Rising Venus di direction untuk semua Capricorn single di luar sana, mungkin hanya direction untuk sebagian atau untuk beberapa dari zodiak Capricorn single saja. Misal apa yang saya sampaikan ini nanti menurut kalian cukup bermanfaat atau cukup resonate, saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi kalian yang ingin personal reading dengan kami, menanyakan sebuah kehidupan asmara kamu atau permasalahan kamu yang lainnya, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang berada di bawah deskripsi video ini. Baik, seperti biasa saya akan ambil 3 kartu untuk bottom of the deck-nya di sini. Yang pertama ada Queen of Swords. Ini melambangkan sebuah energi kalau kalian bersama itu kayak perceraian, perpisahan, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua ada Ten of Pentacles, dan yang ketiga ada Eight of Pentacles. Untuk kartu ulasannya di sini ada Nine of Swords, Eight of Wands, Four of Pentacles, The Tower, Page of Pentacles, Six of Wands, King of Pentacle, Six of Swords, Justice. Saya melihat besar kemungkinan baru saja kamu tuh kayak tertipu, atau lebih jelasnya kamu tuh kayak baru saja dimanfaatin, ditinggalkan oleh seseorang. Mungkin beberapa kamu tuh kayak ditinggalkan pasangan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Kurang lebih seperti itu. Contoh nih, kamu tuh mencintai seseorang itu kayak bener-bener tulus. Kamu di posisi kamu tuh mencintai seseorang itu benar-benar tulus, tapi benefitnya atau seseorang itu ke kamu itu enggak seperti kamu, bahkan sebaliknya. Jadi kayak gini, enggak ada peribahasa kamu tuh mencintai dia itu apa adanya, tapi dia mencintai kamu itu kayak adanya apa gitu. Jadi kayak ada misi atau ada target lah dia itu, kayak beberapa kurang lebih seperti itu yang saat ini mungkin ada energi kaitannya sama kamu, Capricorn. Ya, hubungan kamu sudah berakhir. Dan kamu itu hanya mungkin beberapa dimanfaatkan di dalam, jadi gini, dia itu ada sebuah, apa ya, bahasanya itu kayak ada tujuan gitu. Ini misal kamu, jadi dia deketin kamu itu bukan karena the power of love, no. Karena kayak dia itu ada misi. Jadi mungkin kamu kayak saat ini mungkin ya beberapa menghadapi sebuah perjalanan asmara seperti ini, Capricorn. Pastinya kamu kecewa, marah, kayak benar-benar mungkin sampai overthinking ya, pola tidur kamu sampai keganggu karena ya beberapa kayak ini semua di luar dugaan kamu gitu. Kamu nggak punya salah misalnya, tapi kayak ditinggalin begitu saja. Contoh kamu nggak salah, dicari kesalahan kamu supaya mungkin dia bisa apa ya, dengan mudahnya untuk meninggalin kamu dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu beberapa yang saya bisa lihat kalau untuk perjalanan asmara dari Capricorn single di sepanjang bulan Juni tahun 2023. Jadi saya bisa berpesan satu, jangan pernah kamu tuh kejar seseorang yang telah menyakitimu. Karena saya pastikan dia ini pergi untuk kedepannya. Menyesal itu mungkin pasti ada, tapi kayak nggak akan sekarang. Kamu akan sia-sia kalau untuk kejar orang ini ya. Sekali lagi, sia-sia. Kamu akan sadar nanti misal kalau kamu sudah kejar nih saat ini, contoh sudah benar-benar kejar dia tapi kayak nggak sesuai dengan harapan kamu, nanti kamu akan tersadar sendiri bahwa seseorang itu ya sangat nggak tepat untuk kamu prioritaskan, sangat tidak tepat untuk kamu perjuangkan. Kurang lebih seperti itu beberapa. Kenapa? Sudah ada lambang Queen of Swords di sini. Kamu dan dia tuh kayak benang merahnya sudah putus atau sudah berpisah. Ini kayak secara lahir dan secara batin saya melihatnya kayak gini. Mungkin lebih baik memang kalian berpisah jika kalian tetap bersama. Jadi kayak gini, ada salah satu dari kalian yang akan lebih terluka lebih dalam lagi. Makanya mungkin Tuhan memberikan sebuah apa ya, kesempatan untuk kamu supaya kamu tuh bisa lebih
bangkit lagi mencintai diri sendiri, atau yang dikata kamu membuka lembaran baru bisa mendapatkan seseorang yang tepat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak.